Oke, untuk video kali ini saya nak kita tengok kertas penerangan untuk kompetensi 1 sama-sama. Kita tengok muka surat 11. Oke, untuk surat 11 dan seterusnya saya dah salin dah kita punya contoh-contoh tu untuk kertas situasi yang dia minta kita bagi tahu apa kesan-kesannya. Oke, saya dah salin setiap situasi dekat sini dan saya dah letak juga kolom-kolom yang perlu, iaitu kolom-kolom persamaan lah. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Aset kita, untuk sekarang ni kita ada bank, lengkapan, stok, pemisang, pinjaman. Okey, sorry. Aset kita ada tiga ni, liability kita ada pemisang dan pinjaman dan equity pemilik kita ada modal. Jadi kita kan. Pemilik. Okey. Dekat sini pula, saya dah saya buat satu orang kata kalau ini saya saja nak buat untuk kita tengok betul ke salah. Kalau betul di sini mesti kosong sebab sini saya ambil jumlah aset tolak jumlah liability tambah equity pemilik. Hanya dengan nilai kosong saja dia akan betul. Kalau kata dia jadi nilai lain dekat sini salah. Nanti kita tunjuk macam mana. Okey, first tengok dekat soalan. Soalan dia kata Encik Amir memulakan perniagaan pada 1 Januari. So, tarikh kita buat 1 dan 1 dengan memasukkan bermakna modal RM80,000. Modal kita bertambah RM80,000. Okey, tengok dekat sini. Kita di merah. Salah. Okey, bermakna ada benda yang kita tak dapat pergi ke dalam account bank. Bermakna bank kita bertambah RM80,000. Okey, RM80,000 aset tolak jumlah dekat sini RM80,000 sama dengan kosong. Baru dia betul. Okey. Saya dah ijari lah. Okey, kita letak. Biru lah. Okey, biru tanda dia. Betul. Okey. Okey. Sekarang ni, kita tengok. Tadi saya highlightkan lah. Saya masukkan 8 warna merah. Okey, ini kita tarik. Okey, account bank. Dia kalau kata dia tak sebut modal pun tapi dia sebut memasukkan, kita terus faham bahawa itu adalah modal. Sekarang kita tengok situasi kedua. 2 Januari 2021, membeli lengkapan. Jadi lengkapan kita bertambah bernilai RM20,000, bertambah RM20,000 dengan, okey, tengok sekarang ni merah, dengan cek. Bermakna kita guna duit dalam bank. Duit dalam bank kita berkurang. Jadi dekat sini kita tolak RM20,000. Okey, kosong. Lepas tu kita tengok pada sorry, yang ni tadi bukan lengkapan, yang ni tadi pada bank. Baru betul. Lengkapan kita baru ada. Pada 8 Januari, jadi hari dekat sini, 8 hari bulan, 1. Membeli barang niaga. Barang niaga adalah stok. Bernilai RM15,000. Saya dekat stok bertambah RM15,000. Ibu. Daripada pembekal wang secara kredit. Bermakna bila secara kredit kita beli secara hutang, kita berhutang dengan orang pemiutang. Kita beli RM15,000, hutang kita bertambahlah. Okey. Pada 15 Januari
menerima pinjaman bank. Pinjaman bank, kita menerima pinjaman bank sebanyak 8,000. Kita menerima pinjaman bermakna hutang. Kita berhutang dengan bank 8,000. Bila pinjaman bank bermakna automatik duit tu bermasuk ke dalam, terus masuk ke dalam bank. Okey, pada 18 Januari, membayar hutang. Okey, membayar hutang bermakna kita tolak balik hutang kita bernilai 4,000. Okey, kita bayar guna apa? Dengan cek. Dengan cek bermakna duit dalam bank. Kita guna duit dalam bank untuk bayar hutang. Duit kita keluar bermakna duit dalam bank kita berkurang. Okey. Lepas tu kita tengok tarikh 20 Januari. Mengantar milik mengambil tunai di bank. Semaknya duit dalam bank kita berkurang sebanyak 2,100. Okey. Bila dia sebut juga mengambil. Mengambil. Sepatutnya ada satu lagi kolom bernama ambilan. Tapi tak apa. Kita boleh guna akaun modal. Bila kita masukkan modal bertambah, bila kita ambil, modal berkurang. Okey. Lepas tu yang terakhir bertarikh 22 hari bulan 1. Membawa masuk. Membawa masuk tunai. Tak ada kolom tunai, kita anggap dia okey. 5,000. 5,000 memang tak logik lah. Letak dalam kedai. Dia akan letak dalam bank. Okey, disebut juga ke dalam bank. Membawa masuk bermakna modal kita bertambah sebanyak 50,000. Sorry, 5,000. Ke dalam bank. 5,000 dalam bank bertambah. Okey. Dah siap. Sekarang pecahan kalkulator, jumlahkan setiap kolom. Akan dapat ni. Tengok dekat ujung semua kosong. Bermakna dah betul. Sekarang kita kira, jumlahkan pecahan kalkulator. Dan kita jumlahkan aset. Jumlahkan juga semua kolom ni. Tengok, sama tak? Okey, kalau sama bermakna kerja kita dah betul. Aset sama dengan liability tambah equity. Aset kita RM101,900. Liability kita sebanyak RM19,000. Kalau tengah kalkulator, RM11,000 campur RM8,000, RM19,000. Modal kita RM82,900. Bila kita campurkan dapat RM201,900. Okey, inilah jawapannya.